Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, atau selamat datang di channel aku bagi teman-teman yang baru singgah di channel Ranti Junia Budget. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir dan yang udah mengklik video ini. Nah, di video ini seperti biasa aku bakal budgeting lagi untuk di bulan September, untuk di minggu yang ketiga. Nah, ini dia catatannya untuk di September di minggu ketiga. Kali ini dimulai dari tanggal 17 sampai tanggal 23 bulan September ya teman-teman. Untuk nominalnya itu sebesar 717.000 dan ditambah 1 juta yang otomatis aku transfer ke rekening aku yang untuk tabungan di rumah impian. Kita taruh sini dulu. Dan seperti biasa sebelum kita ke cash staffingnya, kita lihat dulu sisa dari minggu yang kedua kemarin. Nah, di sini juga udah ada aku hitung berapa sisa-sisanya dari minggu kedua kemarin. Nah, untuk di lauk pauk itu sisanya 42.000. Untuk sisanya yang aku ambil itu hanya di kategori lauk pauk aja ya teman-teman. Nah, ini dia 42.000, kita gabungkan dulu. Nah, kebetulan aku juga baru pulang dari pasar kaget, karena di tempat aku itu pasar kagetnya hari Sabtu. Jadi tadi pulang kerja aku mampir dulu ke pasar kaget. So untuk lauk pauk, nah di sini kan aku anggarkan 200.000 karena tadi aku udah dari pasar kaget belanja. Jadi sisanya cuman ada di sini ada sekitar 50, 100, 105, 7, 9, 11, 13. Jadi udah ada 113.000 sisanya dari lauk pauk. Minggu ini aku gak begitu banyak belanja ya, karena sisa dari minggu sebelumnya itu masih ada. Soalnya minggu kemarin itu aku lebih banyak gak masak. Ada aku dinas di luar kota, terus pak suami juga kebetulan ada urusan di luar kota, jadi sering pulang malam. So aku paling beli lauk untuk aku sendiri dan untuk anak aku. Jadi ya masih ada sisanya. Jadi ini tinggal 113.000 untuk di minggu ketiga ini ya teman-teman. Nah, untuk paket data di sini ada sisa 26.000. Seperti biasa, paket data mau aku tambahkan 15.000. Karena anggaran untuk paket data itu sebulannya sekitar 50.000 kalau aku nggak boros. Soalnya di tempat kerja dan di rumah aku masih menggunakan WiFi. Jadi totalnya untuk paket data 10, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41 untuk di paket data. Next, bensin seperti biasa 25.000 untuk setiap minggunya. Nah, bensin ada sisa tadi 18.000 ditambah 25.000, jadi totalnya 20, 30, 35, 40, 41, 42, 43. Lumayan untuk buffer di bensin, karena minggu lalu itu aku ada cerita kalau aku ada dapat tambahan uang bensin dari adik aku, dan itu membantu banget untuk jadi buffer. Untuk sampah di sini nggak aku anggarkan karena masih ada sisa 15.000. Sebulan itu uang sampah kita pungutnya 15.000 ya. Nah, groceries di sini ada 100.000 karena tadi juga aku sekalian beli minyak ya, minyak 2 liter 28.000. Jadi groceries kali ini mau aku tambahkan 50, so totalnya 50, 100, 150.000. Next, gas galon. Nah, gas galon di sini mau aku tambahkan 7.000. Di sini sisanya ada 15.000. Jadi totalnya untuk gas galon sekarang 5, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi udah ada 22.000 sisanya untuk di 22.000 untuk di gas galon.
Next listrik, kemarin udah aku bayar ya teman-teman. Jadi listrik itu kenanya sekitar 500 berapa gitu. Jadi totalnya kalau misalnya kita bagi 3 itu sekitar 193.000 itu iurannya per kita masing-masing ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru di sini, uang listrik dan uang wifi itu uangnya kita bagi 3 pembayarannya ya teman-teman. Karena di rumah ini ada 3 orang yang bekerja, ada aku, pak suami, kemudian ada adik aku. Jadi listrik sama wifi itu kita bagi 3 bayarnya. Untuk di dompet ini itu untuk jatah aku. Nah, uang listrik itu ditagih di tanggal 14, kalau uang wifi itu sekitar tanggal 20. Kebetulan listrik kemarin udah aku bayar, jadi per orangnya itu kita iuran kena 193.000 dan ini dia sisanya. Untuk sisanya ini nggak aku ambil, bakalan aku stay-kan karena aku masih jaga-jaga di listrik ini ya. Soalnya kadang listrik ini kadang mau tagihannya melunjak atau kadang turun. Jadi untuk sisanya ini bakal aku stay-kan untuk jadi buffer. Mana tahu nanti di bulan berikutnya itu tagihan mulai meledak. Nah, jadi listrik di sini aku anggarkan lagi 50.000 untuk di pembayaran bulan depan, bulan Oktober. Jadi totalnya untuk listrik 50, 60, 70, 75.000. Wifi mau aku tambahkan 35.000, di sini ada 105.000. Jadi totalnya untuk wifi 50, 70, 90, 110, 120, 30, 40. Jadi udah ada 140.000 untuk wifi. Ya, 140.000. Oke, itu dia untuk di cash envelope kita, untuk di dompet mini, untuk seminggu ke depan. Next, kita lanjut lagi untuk di sinking funds. Bagian terfavorit aku untuk di kategori binder pertama. Nah, kita mulai untuk kategori elektronik. Nah, elektronik ini itu adalah aku mau beli kulkas 2 pintu ya teman-teman. Karena kulkas yang aku punya itu udah gak memungkinkan lagi untuk sebagai tempat aku nyimpan barang-barang. Karena barang udah mulai banyak. Jadi aku mau beli yang 2 pintu yang agak space-nya lebih besar. Nah, elektronik di sini aku mau tambahkan 25.000. Nah, jadi totalnya untuk kulkas 2 pintu udah ada 1 juta, 2 juta, 2 juta 100, 200, 2 juta 220, 30. Jadi udah ada 2 juta 230.000 dan di sini untuk trackernya setiap kelipatan 100.000 ini bakalan kita warnain. Tapi karena berhubung belum nyampe, ini gak kita warnain. Next, untuk sinking funds home decor. Nah, home decor ini untuk kotak perkakas ya teman-teman. Karena aku punya barang-barang bekas pertukangan dulu, ada gergaji, ada keramik, ada palu, apa segala macam. Jadi di situ numpuk di bagian rumah belakang. Dan itu aku gak begitu suka melihatnya numpuk gitu. Jadi aku mau buat kotak perkakas itu kayak peti. Jadi disitulah aku nanti bakalan simpan alat-alat perkakas aku itu. Nah, di sini aku budgetkan itu 500.000. Kali ini seperti biasa 25.000 untuk kotak perkakas. Jadi totalnya untuk kotak perkakas 100, 200, 300, 350, 70, 75. Ini kita warnain dulu. Next, kesehatan. Kesehatan minggu ini mau aku tambahkan 10.000. Walaupun kita punya BPJS, tapi nggak ada salahnya kita jaga-jaga untuk kesehatan.
So, kesehatan totalnya 100, 200, 300, 400, 450, 60, 70, 75. Selanjutnya, liburan. Liburan minggu ini mau aku tambahkan 150.000. Karena di akhir bulan ini kita mau liburan ya teman-teman. Jadi ini mau aku prioritaskan. So totalnya liburan 1 juta, 2 juta, 2 juta 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 720, 30, 35. Jadi udah ada 2.735.000 untuk di kategori liburan. Semoga ini cukup. Next, emergency. Emergency minggu ini mau aku tambahkan 10.000. Jadi totalnya untuk emergency sekarang 100, 200, 300, 400, 10.000. Beauty minggu ini aku tambahkan 10.000. Jadi totalnya untuk beauty 100, 200, 300, 400, 410, 20, 30. Eat out minggu ini aku tambahkan 5.000 aja. So totalnya eat out 50, 100, 110, 20, 130, 32, 34, 35. Gift minggu ini mau aku tambahkan 25.000. Kemarin gift juga uangnya sempat aku ambil ya teman-teman, untuk iuran pesta pernikahan di area tempat kerja aku. Jadi sekarang totalnya gift udah ada 100, 200, 300, 400, 410, 20, 30, 40. Mungkin nanti setelah di liburan aku bakal fokus ke kategori ini karena bentar lagi ada yang mau ulang tahun. Keperluan anak minggu ini aku anggarkan 25.000. So total untuk keperluan anak sekarang 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650, 60, 70, 75, 77. 677.000. Oke, itu dia untuk di sinking funds binder pertama. Next, kita ke binder kedua. Kita mulai dari kategori savings. Nah, saving minggu ini mau aku tambahkan 50.000. Jadi saving totalnya udah ada 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta di bank. 9 juta 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 950. Jadi udah ada 9.950.000. Nah, untuk di kategori saving ini rencananya 1 jutanya mau aku ambil untuk jadi pegangan aku untuk liburan nanti. Jaga-jaga kalau misalnya uang liburan itu nggak cukup. Dan tabungan anak di sini kita skip dulu karena aku masih uangnya belum cukup karena fokus di liburan. Untuk tabungan anak di sini saldonya ada 5.700.000. Dan tabungan rumah, untuk tabungan rumah di sini aku tambahkan 1 juta yang secara otomatis itu langsung aku transfer ke rekening untuk di tabungan rumah karena untuk penyimpanan uang secara cash ini agak sanksi. Nah, untuk tabungan rumah ini jadi aku punya goals, itu aku pengen punya rumah pribadi
Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kakak kan udah ada rumah, kenapa beli lagi? Jadi teman-teman, rumah yang aku tempati sekarang ini itu adalah rumah orang tua aku. Jadi orang tua aku beli rumah dan memang ada sebagian rumah ini aku rehab kemarin pakai uang aku juga. Tapi ya nggak apa-apa, aku pengen sih setidaknya punya rumah yang aku impikan, yang aku beli dari hasil keringat aku sendiri, dari hasil kerja aku, kerja keras aku. Jadi ya ini belum tahu mau aku beli rumah jadi dulu atau aku beli dulu tanahnya, karena ini masih rencana, karena rencana suatu saat pasti bakalan berubah-ubah ya teman-teman, nggak tahu di akhirnya nanti. Jadi aku berencana untuk nabung sebanyak 300 juta untuk entah itu beli atau beli tanah atau beli rumah langsung jadi. Nah, di tracker ini aku jelaskan setiap aku udah nyampe 35 juta baru aku warnai, sampai terus kalau misalnya nyampe 40 juta baru aku warnai, 45 juta baru aku warnai, sampai seterusnya sampai 300 juta. Nah, di sini tadi udah aku masukkan 1 juta untuk minggu ini. So totalnya 10, 20, 25, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi udah ada 34 juta untuk di tabungan rumah. Dan doakan teman-teman, semoga aku bisa tetap konsisten untuk menabung di goals aku, rumah impian ini. Kemudian untuk 2000, di sini aku nggak jalankan lagi challenge 2000 ataupun challenge 5000 maupun seribuan. Jadi aku masukin aja ke rollover, karena rollover ini aku jadikan sebagai buffer kalau misalnya uang aku ada kurang, baik itu di sinking funds ataupun di dompet mini aku. Dan kemudian ini back to bank, ini adalah uangnya bakalan aku kembalikan ke bank, karena kemarin pembayarannya menggunakan uang yang ada di ATM. Jadi mau aku kembalikan lagi. So, ini ada sisa teman-teman 40.000. Seperti biasa, karena aku masih fokus ke kategori liburan, ini mau aku masukkan aja dulu ke sinking funds liburan. Jadi totalnya untuk liburan 1 juta, 2 juta, 2 juta 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 2 juta 700, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 5. Jadi udah ada 2 juta 775.000. Oke, itu dia untuk binder kedua. Oh ya, aku lupa untuk masukkan uang koinnya. Nah, jadi aku punya sisa uang koin cuma segini aja teman-teman. Langsung aja kita masukin. Oke, sekian dulu untuk di sinking funds atau cash saving aku di minggu ketiga ini di bulan September. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport maupun yang selalu menonton channel aku sampai habis. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, comment, serta subscribe-nya. Dan setelah ini aku mau food prep dulu karena belanjaan aku masih aku taruh di dapur. Buat teman-teman yang penasaran tentang aktivitas aku, baik itu memasak maupun food prep, itu aku ada unggah di Instagram aku. Jadi teman-teman mungkin boleh singgah atau follow IG aku. Nanti aku cantumkan namanya di bawah ini. Dan juga aku juga update di TikTok maupun di Lemon. Nanti akan aku tampilkan deskripsinya. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.